bek kiri Thailand, Sasalak Haiprakorn jadi idaman Kedah Darul Aman FC. Selepas berjaya menewaskan skuad Harimau Malaya dalam perlawanan separuh akhir Piala AFF, beberapa pemain Thailand menjadi perhatian kelab-kelab Liga Malaysia. Salah seorangnya adalah bek kiri Thailand, Sasalak Haiprakorn yang beraksi baik dalam kejohanan tersebut. Pemain Buriram United itu dirasakan boleh menjadi tonggak di bek kiri pasukan hijau kuning yang menjadi duri dalam daging pasukan itu sejak 6 musim lepas. Tidak salahnya rasanya jika Sasalak boleh mula diteropong pasukan hijau kuning untuk perpindahan jendela kedua liga memandangkan kontraknya bersama Buriram United akan tamat pada Mei 2023. Pengalaman luas beraksi di peringkat antarabangsa juga tentunya memberi kelebihan kepada Sasalak jika mahu dibandingkan dengan pemain-pemain muda sedia ada di posisi sama. Sasalak pasti digeruni lawan dan mampu memberikan saingan kepada kelab lebih hebat antaranya JDT dalam misi memburu kejuaraan domestik yang sudah beberapa tahun gagal diraih. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.